Pulau Saponda memiliki luas wilayah hanya berkisar 7,5 hektar. Pulau yang tak luas ini dipadati sekitar seribuan lebih jiwa. Letak Pulau Saponda menjorok ke utara, tepatnya berhadapan langsung dengan Laut Banda. Setiap tahunnya, pulau ini rutin diterjang gelombang angin utara. Karang yang dulunya berfungsi sebagai pemecah gelombang, sebagian besar kini digunakan untuk bahan material pembangunan rumah oleh masyarakat Saponda. Tidak dipungkiri, nelayan di Pulau Saponda dulu sangat akrab dengan bom dan bius ikan. Akibatnya sangat sulit untuk memperoleh ikan karena terumbu karang di sekitar pulau ini sudah habis. Tak jarang, mereka harus ke Labengki, Pulau Tiga, dan Pulau Masadiang di perbatasan antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah untuk mencari ikan. Atau bila perlu, mereka ke Wakatobi, Flores, bahkan Irian Jaya. Ini seperti yang dikatakan Bapak Rashid, Ketua LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Saponda. Saat ini bom, termasuk juga bius, sangat mengganggu barangkali kehidupannya ikan di laut. Sejak tahun 79, setahu saya itu, masyarakat di sini belum ada yang keluar jauh, terlalu jauh, bahkan sampai di Irian Santu mencari ikan. Masih keliling saya di sekitar sini, karena ikannya masih cukup. Tapi sekarang, sudah dekat nih kalau daerah Wanci. Sejak tahun 2002, Yayasan Bahari mulai bekerja bersama masyarakat Saponda untuk kembali merehabilitasi karang yang rusak. Program penyadaran juga dilakukan bersama kelompok Lestari Jaya. Ini adalah kelompok masyarakat di Saponda yang mendukung program pelestarian terumbu karang Yayasan Bahari. Seperti diceritakan Naslim Sarlito yang sudah 4 tahun mendampingi masyarakat Saponda. Jadi sampai saat ini kita masih mencoba untuk memberi penguatan kapasitas masyarakat dengan kegiatan-kegiatan transformasi sekarang, terus pemetaan partisipatif, pertemuan-pertemuan kampung. Nah, itu semua diupayakan menjadi inisiatif dasar bagi masyarakat dilakukan di sini. Gitu. Ya, paling tidak harapan saat ini masyarakat sudah mulai bisa melihat bahwa ini mempunyai arti penting bagi lingkungan sendiri. Rehabilitasi karang dilakukan dengan cara mencangkok dan menempatkannya di lokasi karang yang sudah rusak. Tepatnya di sisi timur dan selatan Pulau Saponda. Pemantauan terhadap terumbu karang juga dilakukan. Manfaat pemeliharaan karang memang tidak seketika dapat dirasakan masyarakat Saponda. Namun, sejak tahun pertama dan kedua, aktivitas pengeboman dan pembiusan di Saponda mulai berkurang. Dan jumlah ikan mulai bertambah. Ya, seperti terumbu karangnya sini sudah, ikan-ikannya sudah tertampung di terumbu karang. Saya sangat bahagia sekali kalau ada memancing. Ya, perlu ikan. Ya, sudah tidak terlalu jauh memancing ke sana, keluar. Sayangnya, upaya pelestarian terumbu karang oleh Yayasan Bahari dan kelompok Lestari Jaya di Saponda terasa sia-sia. Pembangunan tanggul penahan gelombang sepanjang 200 meter merupakan proyek pengembangan kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak atau PKPS BBM yang dijalankan oleh Dinas Kimpraspil Pemerintah Daerah Konawe menggunakan material dasar terumbu karang jenis masif. Proyek ini juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat Saponda. Masyarakat Saponda tidak memiliki posisi tawar dalam penentuan penggunaan bahan material dan desain konstruksi teknis proyek itu. Dilema juga muncul ketika mereka dihadapkan pada pilihan segera membangun tanggul karena musim utara segera tiba atau proyek itu akan dialihkan ke tempat lain. Karena utamanya ini taluk ini Pak adalah demi kepentingan orang banyak dan keselamatan pulau. Karena setiap tahun kita punya pulau ini sering diobrasi ombak. Jadi kita itu berusaha Pak untuk demi keselamatan kita ini. Yang adanya kompensasi BBM ini sehingga bisa kami membentukin. Nah begitu saya rasa Pak. Pembangunan tanggul menghabiskan setidaknya 1.300 meter kubik terumbu karang hidup. Padahal petunjuk teknis pelaksanaan proyek itu harus menggunakan batu gunung.
masyarakat Saponda pernah mengusulkan alternatif konstruksi tanggul menggunakan cincin dengan bahan beton. Kita sudah rencana akan membuat cincin begini, kita ubah dia begini, kita ubah begini. Oh, kita kaget kenapa dalam bentuk begini, akhirnya turun gambar steknya itu kok begini. Sayangnya, usulan ini tidak digubris oleh pelaksana proyek ini. Karang bisa diperoleh dengan mudah. Material ini terhitung murah. Namun, untuk menahan ombak, secara ilmiah tak bertahan lama jika karang tidak berhimpun membentuk terumbu secara alami. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Supiati dari Bapedalda, Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kurangnya koordinasi antara instansi terkait di lingkup pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten sering membuat pelaksana proyek pembangunan mengabaikan kaidah dan kajian dampak lingkungan yang ditimbulkan. Larangan itu sudah disosialisasi, hanya saja itulah kelemahan kami semua, bahwa yang namanya kebijakan itu seolah-olah ganti pejabat hilang, jadi tidak berkelanjutan. Kebijakan pabrik itu dianggap sebagai kebijakan intern. Nasi telah menjadi bubur. Meski tak berdaya menghentikan proyek pembangunan itu, para pelestari lingkungan dari kelompok Lestari Jaya dan Yayasan Bahari meminta kepada pemerintah daerah Konawe untuk tidak lagi menggunakan material terumbu karang sebagai bahan pembangunan tanggul di proyek berikutnya.